soon somebody not gonna have that money, but it do tell again me. Don't let us put it. Yep, sekali ini ku akan melanjutkan permainan Call of Duty masih di event Halloween cuy. Dan kali ini ku akan bikin video masih di mode sniper cuy. Cuman kali ini gua nggak akan pakai gyroscope lagi cuy, karena susah. Gak cocok cuy dengan cara main gua. Tapi di sini gua udah dapet settingan sensitivitas seri sniper biar enak untuk main ngicep cuy. Jadi maksudnya main ngicep itu gak main game di belakang, kita maju ke depan, ketemu musuh keker tembak, ketemu musuh keker nembak gitu cuy. Jadi gak ngedok di belakang. Nah, akan seperti apa permainannya ya, pokoknya mah nonton aja lah ya. Gue udah gak sabar cuy, pengen cepet-cepet main. Cuman ya, sebelum masuk ke permainan, jangan lupa di support dulu ya channel gue nya dan cara di like videonya dan di subscribe, oke? Okay? Dan jangan lupa juga lambang loncengnya diklik biar nanti begitu gue update video terbaru itu akan ada pemberitahuannya di akun kalian. Anjir, ini minyak. Ya udahlah, kita langsung masuk aja ke permainannya. Go. Nah, ini kita udah mulai masuk ke loading map dan kita ada di kill host cuy. Dan semoga aja kita ini satu tim sama orang-orang yang jagoan mainannya ya. Kita akan coba main ngicep cuy. Jadi kita di sini main sniper tapi nggak ngendok di belakang cuy. Kita coba ya, akan seperti apa permainannya. Pokoknya mah seru karena kita sekarang mainnya nggak ngendok di belakang cuy, tapi maju ke depan. Yuk kuy, maju kuy. Ayo cuy, maju cuy. Aduh, udah saya nabrak. Nah, hantam. Menang. Madar. Aduh, anjir, telat. Aduh. Ayo duluan. Aduh. Untung cuy, masih selamat. Ayo, tuh. Madar, anjir, itu benang. Madar. Kurang alungan taihulat. Aduh anjir, cebonong. Aduh anjir, cebonong. Modar. Modar. Gue nggak jongkeng gitu cuy. Di sana aja ada tiga cuy, orangnya sorangan. Tuh ada dua. Gitu benang. Benang. Alah. Oh ada dua. Modar. Aduh, mahalangan aja setan. Pier King Suit. Pier King Suit cuy, lumayan. Tidak terlihat, baru kelihatan. Modar. Aduh. Anjing ngelek. Anjing, bukan. Headshot. Oh menang cuy, menang, gak kerasa cuy, anjir hebat, si Pinaik, oh gitu cuy, tapi dia nggak tahu main ngicek, nggak tahu main yang auto aim itu tuh, harusnya sini MVP ya, karena tadi gue cuma mati satu kali cuy, benar MVP ya, MVP coy, wah, aduh. Enak juga ya main ngicep ya, gua terakhir main ngicep itu di point blank cuy. Gitu, kalau untuk yang main point blank di sniperan pasti paham lah ya dengan maksud gua main sniper di kicep itu. Jadi ketemu musuh keker tembak, ketemu musuh keker tembak, jadi nggak di keker lama gitu nyari, enggak gitu, jadi malah kitanya yang nyari musuh. Nah ini kita akan coba lagi cuy, main ngicep cuy, di kicep cuy.
pokoknya mah asik. Ah, mau main di tukang deh, nama kita jadi prajurit tukang kicup, cuy. Modars ya. Biarkan mereka di sana urusan mereka. Modars, kita cuy ngarang dari kicup teh cuy. Panggil hantam. Alah, kita mau nyanyi kicap, oh iya ada deketer. Ah, gitu udah kicap cuy. Anjir. Kalau orang ge benang cuy. Milo moda. Goblok. Modar. Oh, mayor asis. Itu tuh. Modar. Modar. Oh anjir, bola di itu cuy, ketinggalan. Oh cuy. Entam, elah lanjut. Madar. Duh, kabar. Eh cuy. Madar. Madar. Hah, nggak sebatur. Aduh anjir, payahku misil cuy. Nah anjir, ini ada dua di sini cuy. Oh itu tuh. Modal. Yeah, menang lagi cuy. Oh masuk final camp cuy. Final kill camp hunt. Nampuh kena jantung itu mah. Des. Yeay, menang. Gitu cuy, main ngicep ternyata lebih enak kan daripada harus ngedok di belakang. Jadi kita yang ngedeketin musuh cuy. Cuman cara ini ampuhnya kalau ketemu AWP lagi. Karena kalau ketemu yang SM, wah anjir kok orang kedua ya. Ya udahlah. Soalnya kalau yang pakai yang non AWP itu biasanya malah mati duluan cuy. Oh ngekillnya cuma 12 ternyata. Ya. Ah ya udah kita lanjutin mainnya cuy. Dan ini kita ada di kill host lagi cuy. Wah mantap. Ya semoga aja lah nggak dapat teman-teman yang copo ya. Oh itu ada tuh. Alah anjir itu gue nang. Alah babat kata baturan orang jagoan. Aduh anjir. Alah. Modar. Gue nang. Itu. Modar. Oh itu dulu. Modar. Alah setannya respon kene, jadi kebal sih. Pas kanu banget bisa. Itu cukup di atas, penyadaran, hantam, headshot, hantam. Oh itu, hantam, benang, modar sih ya. Tuh. Aduh ini ngelilah ya respon benang. Ayo. Tuh. Tuh yang baru respon cuy. Benang. Ancel ngenah kia main dikicep cuy. Benang. Alah. Goblok kabokong cuy. Modal. Mana sih? So, modal anjir jelek. Oh, pantesan menang, cuy. Gak kerasa. Gila nih main ngicipnya tuh udah enak banget. Cus. Wah, ini dibere tai modal aja. menang lagi. Ternyata lebih enak main ngicep cuy daripada pakai giroskop sumpah.
Ini mah menurut gua ya. Wow. Tuh kan, MVP. Akhirnya ya Allah, gua nemu juga nih settingan biar bisa main ngicep. Alhamdulillah, bro, untuk video main sniper di kicepnya cukup sampai sini dulu. Dan kayaknya masih bahasa di poin gang, bukan di kicep ya, tapi dikocok cuy. Dikocok itu gitu lah pokoknya mah. Ya pokoknya mah ditunggu saja video updatean gua berikutnya, yang pasti bakalan lebih seru lah ya daripada video-video sebelumnya. Ya meren sih. Ya udahlah, akhir kata, tidak lupa gua selalu minta dukungan kalian untuk selalu support channel gua dan cara di like videonya dan di subscribe channelnya ya, biar gua makin semangat nih melanjutkan permainan Call of Duty ini sampai tamat. Juga tidak lupa untuk lambang lonceng atau bell diklik, biar nanti begitu gua update video terbaru itu akan ada pemberitahuannya di akun kalian gitu. Ya udahlah, ini kebenaran gua dapat 2 orang nih, nggak guna banget nih Andy Why Not dan Fox Under, ngapain mana nggak kill satu. So akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.